Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, kemarin kita sudah mereview power yang 10 ampere. Untuk video kali ini kita akan cek sound dan mereview pesanan power 15 ampere. Ini siap dikirim ke Tangerang. Jadi semua pesanan power sebelum dikirim kita cek sound dulu, kita pastikan normal dan siap pakai, baru powernya dikirim. Oke, kita review spek lengkap dari power ini. Untuk boxnya pakai box CA12, sudah komplit sama panel depan. Untuk lampu indikator ada klip, signal, protect dan aktif. Trafonya 15 ampere CT55. Oke, lanjut untuk elko. Seperti biasa pakai yang bagus merek Epsilon, ukuran 80 volt 10.000 mikro, sebanyak 6 biji ya. Oke, lalu untuk PCB elko pakai yang fiber. Di sini sudah komplit sama soft tab dan sudah dilengkapi juga dengan speaker protector. Jadi untuk speaker protector ini jadi satu sama kit driver. Heatsink pakai model build up, ini ukuran panjang 20 cm. Lalu untuk kit driver yang channel 1, channel A, karakter mid, kita pakai SOCL 506 TEF. Kit driver model 2U ya, model 2U. Lalu yang channel B untuk low sub pakai driver MCRD V3, driver model 2U. Untuk PCB ke driver ini semua kanan kiri sama, pakai PCB double layer dan kualitas komponen dijamin bagus. Resistor pakai full Taiwan. Untuk TRDR kita juga pakai yang bagus ya, jadi komponen dijamin pakai yang bagus agar hasil suaranya bisa lebih maksimal dan tentunya agar lebih awet. Oke, lanjut untuk kipas pakai ukuran 8 cm. Ini pakai yang high speed. Putaran kipasnya cukup kencang untuk mendinginkan heatsink. Oke, untuk spek powernya seperti itu. Untuk harga ini di kisaran 3 jutaan. Nanti untuk harga pastinya silakan ditanyakan lewat WA saja. Oke, silakan yang mau pesan power seperti ini. Untuk hajatan kecil-kecilan sudah bisa dengan spek power seperti ini. Untuk menghandle 15 in kali 4 juga bisa, atau 2 speaker per channel ya. Atau channel 1, channel A untuk mid pakai 12 in 2 juga bisa, channel B pakai 15 in 2 juga bisa. Oke, yang penting main 4 ohm ya, atau 2 speaker per channel. Oke, seperti itu. Sekarang kita langsung coba cek sound. Kita nyalakan dulu powernya. Oke, lampu protect sudah mati. Ini untuk kipasnya suaranya cukup kencang ya, kita pakai yang high speed. Oke, langsung aja kita play musik. Kita coba cek sound pakai lagu dangdut. Oke, channel A speaker 10 in 2 plus tweeter, channel B 15 in 2. Kita coba untuk midnya dulu. Thank you.
Oke lur, seperti itu ya untuk cek soundnya. Yang mau order power seperti ini langsung WA saja. Untuk harganya di kisaran 3 jutaan. Untuk harga pastinya langsung ditanyakan lewat WA saja. Untuk masalah ongkir nanti bisa ditanyakan terlebih dahulu. Oke, untuk hasil yang lebih maksimal nanti bisa ditambah aksesoris, bisa pakai mixer dan equalizer ya. Jadi bisa mengatur untuk mid, high dan low subnya. Kita coba tanpa aksesoris, ini suaranya sudah mantap. Bisa untuk acara hajatan kecil-kecilan ya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.